Selamat siang menjelang sore Tribuners. Pada siang hari ini saya sedang berada di kawasan Gur Haji Agus Salim Kota Padang. Dimana saat ini jalan di kawasan ini sedang dilakukan penutupan dalam rangka tahun baru. Jadi banyak kendaraan yang putar balik karena portal di kawasan jalan masuk via Trata, yaitu kawasan Gur Haji Agus Salim Kota Padang, ditutup. Banyak kendaraan terhenti di luar portal dan tidak bisa masuk ke dalam. Itu banyak kendaraan yang sedang berputar arah, Tribuners. Jadi saya memberitahukan kepada Tribuners yang ingin berkendara menjelang libur atau pergantian tahun baru nanti malam itu, harap jangan pergi ke kawasan Gur Haji Agus Salim Kota Padang karena sedang ada penutupan di area ini. Seperti inilah. Sedangkan untuk di bagian dalam, Tribuners, lihat suasana Gur Haji Agus Salim Kota Padang yang biasanya pada pukul seperti ini banyak yang berjualan, namun pada siang hari ini tidak ada pedagang atau satupun pedagang yang buka karena memang sudah ada aturan penutupan kawasan Gur Haji Agus Salim Kota Padang sejak pagi hari tadi hingga pukul 12 siang Sabtu besok. Tutup, Tribuners. Namun ada 1-2 orang pengendara kendaraan roda 2 yang berhasil menerobos. Kita tidak tahu jalan pasti masuknya. Namun saya lihat ada 2 portal saat ini ditutup, Tribuners. Sekian laporan dari saya, Rahmat Panji, wartawan Tribunnews.com. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore, selamat menikmati liburan pergantian tahun dan tetap mengutamakan kesehatan serta keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.